Mas, hari ini kena teguran KPU Mas karena kemarin terlalu aktif di sini. Pres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka telah meminta maaf atas tindakan berdiri dan mengajak penonton bersoraknya dalam debat perdana Capres pada Selasa, 12 Desember 2023. Mas, hari ini kena teguran KPU Mas karena kemarin terlalu aktif di sini Mas, tanggapannya Mas. Ya, semua teguran pula apa evaluasi kami terima itu. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan terima kasih ya. Saya juga mengakui penerimaan terhadap seluruh teguran dan evaluasi yang berkaitan dengan partisipasinya dalam debat Capres pada malam tersebut. Gibran berpasangan dengan Jokowi menjawab bahwa mereka telah menerima semua teguran dan evaluasi yang diajukan terkait tindakan. Sebelumnya, Hasyim Asyari, Ketua KPU RI, mengatakan bahwa aksi Gibran yang berdiri dan mengajak penonton bersorak dalam debat pertama Capres akan dievaluasi. Hasyim juga mengungkapkan bahwa KPU berencana mengundang pasangan calon pada Kamis untuk melakukan evaluasi terhadap debat pertama. Demikian jenis tipe melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.